Angga Putri Nalestias, saya dari Divisi HRD. Nama saya Maria Stasya Renata, dipanggil Rere dari Divisi Mining. Nama lengkap saya Muhammad Sarjan Saleh, saya dari Divisi HRNGE. Saya Yulika Sari dari Divisi Trading. Nama saya Steve Johan Jackson, saya dari Divisi Purchasing Departemen. Nama aku Tina, dari Divisi IT, lantai 15. Ibu Mulyani itu sosok ibu yang sangat cerdas, pintar, lalu dia juga berkarisma dan tegas. Najwa Shihab, usia masih muda, tapi agak sedikit berani mengambil suatu sikap untuk pendapat-pendapat yang selalu memaksakan kalau menurut saya. Jadi membuat opini agar publik percaya dengan apa yang ditanyakan. Ini adalah wanita yang menurut saya cantik, yeah, dari segi fisik dan memiliki inner beauty yang sangat luar biasa. Tua banget, tapi hebat, dia masih mau kerja. Karena banyak yang apa lebih muda tapi milih buat ngemis daripada masih cari kerja. Seorang ibu, bukan seorang ibu petani aja ya, semua seorang ibu itu luar biasa ya. Seorang ibu yang sangat berjuang untuk hidup keluarganya, untuk anak-anaknya tanpa mengenal lelah. Mama, segalanya pasti. Wanita yang kuat banget untuk ngurus 4 anaknya. Dan masih sampai sekarang pun masih cari uang buat dirinya sendiri, sekalipun 3 anaknya udah kerja sukses semuanya, tapi mama masih mau cari uang buat dirinya sendiri. Itu ibu saya. Ibu saya sosok yang kuat, wanita yang sabar, lalu wanita yang jadi penyejuk dan penenang di dalam keluarga. Selain itu dia juga apa ya? Dia itu sumber inspirasi saya sih. Apalagi setelah saya menikah, dia banyak mengajarkan saya arti hidup. Ibu saya. Mas saya itu luar biasa. Untuk kondisi anak yang 7, beliau bisa ngurus semuanya. Belum tentu 7 anak bisa ngurus seorang ibu. Jadi ibu saya, beliau orang yang sangat, sangat sempurna ibu saya. Mamaku, ibu yang udah melahirkan saya, yang udah merawat saya sampai sebesar ini, mengajarkan saya hal-hal baik dan hal-hal buruk. Ini adalah sosok ibu yang saya sayangi. Dia mendidik saya dari kecil hingga sampai saat ini. Dan dia rela melakukan apa aja untuk anak dan keluarganya. Karena kalau gak ada dia, saya bukan siapa-siapa, saya gak ada artinya. Aku cuma mau ngucapin ke mama selamat hari ibu. Semoga mama sehat selalu. Aduh. Makin sabar lagi terus. Semoga mama bisa bahagia dan selalu dalam lindungan Allah. Selamat hari ibu ya. Oh iya, makasih. Makasih ya, Ma. Ya, ya, ya. Sehat-sehat juga terus. Ya, ya. Ibu, selalu doain ya, Ika, ya, sehat, murah rezeki. Banyak rezeki. Semoga Allah memberi kesempatan Ika untuk membahagiakan Ma.
Happy Mother Day ya, Ma. Selamat Hari Ibu. Mama sehat selalu dan selalu jadi mama yang tangguh, mama yang bijak, mama yang baik. Pokoknya I love you Mom forever and always. Yes, yes. Halo Mama. Ma. Aku mau ngucapin selamat Hari Ibu ya, Ma. Terima kasih. Aku sayang Mama. Ya. Makasih ya, Ma, buat semuanya. Bye, love you. Ya. Di hari ini saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Selalu sukses untuk para wanita-wanita Indonesia ya. Semoga menjadi lebih baik daripada yang lain. Selamat Hari Ibu. Korindo mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2017. Terima kasih untuk wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia.